PSS Sleman melakukan gebrakan pada bursa transfer pemain jelang musim 2021. Sejauh ini, Super Elang Jawa telah mendapatkan 8 pemain baru yang siap untuk tampil di Piala Menpora 2021. Kesiapan tersebut berbentuk pengumuman bahwa tim berjulukan Elang Jawa itu sudah merekrut 8 pemain baru untuk mengarungi musim 2021. Di antaranya ada Kim Jeffrey Kurniawan dan juga Fabiano Beltram dari Persib Bandung. Ada juga ex dari Persebaya Surabaya, Ivan Jaya, yang resmi merapat ke kubu PSS Sleman. Misbar Saputra pernah memperkuat Persebaya Surabaya dan PSM Makassar, juga merapat ke PSS Sleman. Ada juga Adi Satrio yang merupakan kiper muda musim lalu memperkuat PSMS Medan di Liga 2. PSS Sleman sejauh ini telah memilih 27 pemain atau mengontrak 27 pemain secara resmi. Mereka terdiri dari pemain baru dan pemain yang didapatkan dengan kontrak baru. Berikut adalah daftar lengkap 27 pemain resmi dari PSS Sleman. Jangan lupa buat yang suka dan bilang pulang, subscribe, dan dapatkan informasi sepak bola terbaru setiap hari dari kami.